Meski baru diperbaiki 2 pekan lalu, ruas jalan di depan kampus Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat kembali rusak. Kondisi ini membuat arus lalu lintas menuju Jakarta mengalami kemacetan panjang hingga 3 km. Ruas jalan yang kembali rusak akibat tergerus air hujan ini berada di tepat depan kampus UI. Kini kerusakan jalan semakin melebar dari 150 meter menjadi 200 meter. Para pengendara yang melintas terpaksa mengurangi kecepatan laju kendaraannya hingga mengakibatkan kemacetan. Kedalaman lubang yang hampir mencapai 15 cm ini juga membuat salah seorang pengendara motor terjatuh. Pak, itu kenapa, Pak? Tadi kepleset atau gimana, Pak? Hah? Tadi kepleset atau gimana tadi itu? Itu pasir itu. Hah?